Halo sahabat Nova, kami dari cast film Mila Suara dari Gilang. Dan kita ditantang nih sama pertanyaan dari teman-teman Tabloid Nova. Kalau kita cuma punya 5 menit aja untuk melakukan apapun, berdandan atau apapun itu untuk membuat diri kita terlihat lebih menarik, ganteng atau cantik, kira-kira kita bakal ngapain? Yo, 5 menit. Lu mau ngapain? Kalau lu cuma punya waktu 5 menit aja, lu mesti ngapain? Gue sih pasti rapin rambut sih. Rapin rambut, rambut. Oke. Okay. Aku mandi sih. 5 menit? Iya, iya, maksudnya daripada gak mandi itu lebih kelihatan enggak. Berarti kalau mandinya 5 menit berarti gak sempat hair dryer loh. Ya gak apa-apa, kan bisa kena angin. Daripada kayak gak mandi tuh jauh lebih kelihatan jelek banget. Oke. Kalau aku mandi sih, aku mandi bisa cepet banget. Bisa kurang dari 5 menit dan mungkin... Really? Lu langsung kayak introspeksi diri gitu. Terus palingan kalau biar gak pucet-pucet banget pakai lip tint doang. Kalian tahu toilet bowl? Apa toilet itu? Duduk di situ sambil melakukan bisnis saya. Efisiensi. Tapi gue yang sikat gigi sambil makan. Sambil nyetir aja sekali mesin. Gue kayaknya sikat gigi dan cuci muka deh. Itu sikat gigi dan bokar enggak, Bos? Itu gue bisa ditahan. Cuci sikat gigi dan cuci muka sih. Terus pakai parfum. Iya. Ya, parfum itu paling penting. Deodoran. Deodoran. Oh, gue lebih mending deodoran daripada parfum. Iya, iya, deodoran. Ganti kaos kaki. Iya. Kalau gua itu gua bakal keluar, lepas sepatu gua cari tanah, gua injek tanah, gua merem sama sampai gua selesai gua jalan. Hah? Gitu. Nah, karena rasanya enak banget ya kalau misalnya kayak lu nyeker terus injek tanah gitu. Itu bikin enak banget. Apa? Bikin ya bikin dia confident. Bikin, oh, ya. So, yeah, yeah, yeah. Jadi kayak terus merem sambil gimana bilang ya? Menetralkan energi yang tadi itu. Mindfulness. Zen banget. Gitu deh. Headspace. Headspace. Lo ada? Ada. Aku juga ada.